Berita bohong atau hoaks dampaknya bisa membuat seseorang tak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Sejumlah berita hoaks juga pernah ada di berbagai belahan dunia. Berikut ini ulasannya. Yang pertama, menghilangnya Agatha Christie. Agatha Christie merupakan penulis asal Inggris yang banyak menuliskan novel tentang detektif dan drama kriminal. Pada 1926, ibundanya Clara meninggal dunia. Tak lama berselang, suaminya Archibald Christie mengajukan gugatan cerai dan telah memiliki wanita lain yang ingin dinikahinya. Pada tahun yang sama, Agatha dikabarkan pergi dari rumahnya. Upaya pencarian pun dilakukan oleh pihak kepolisian bersama dengan relawan. Suami Agatha Christie, Archibald, kemudian diperiksa polisi. Hubungan asmara Archibald dengan Agatha memang sedang bermasalah. Namun, kemudian Agatha ditemukan sedang berada di sebuah hotel di Harrogate, Yorkshire, pada 14 Desember 1926. Siapa sangka, dia ternyata menginap menggunakan nama Teresa Neal, perempuan yang menjadi kekasih suaminya dan penyebab berakhirnya pernikahan mereka. Yang kedua, monster Loch Ness. Kegemparan muncul akibat rumor munculnya monster raksasa dalam legenda Skotlandia yang hidup di Danau Loch Ness. Ini disebabkan adanya foto penampakan monster yang muncul dalam pemberitaan sebuah koran pada 1934. Akibatnya, masyarakat dunia mempercayai adanya monster penunggu Danau Loch Ness berdasarkan foto yang diambil Kolonel Robert Wilson. Berturut-turut dilakukan pemeriksaan ilmiah, termasuk studi 10 tahun oleh Biro Investigasi Loch Ness. Hasilnya, tak ada bukti bahwa monster Loch Ness memang ada. Yang ketiga, crop circle, pesan dari alien. Pada era 1970-an, pola-pola teratur yang terbentuk dalam sebuah lingkaran terbentuk di ladang Wiltshire, Oxfordshire, Somerset, dan Gloucestershire di Inggris bagian selatan. Orang-orang penjuru dunia beranggapan bahwa alien memberikan tanda kepada umat manusia, namun kebohongan kemudian terungkap. Dilansir dari Britannica, pada 1991, Doug Power dan Dave Shirley dari Southampton mengaku membuat lebih dari 200 karya seni lingkaran tanaman, itu sejak akhir 1970-an. Mereka awalnya terinspirasi oleh sebuah laporan penampakan UFO pada tahun 1966 dekat Tully, Queensland, Australia, di mana sebuah piring terbang terlihat.